Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di rangkaian KKR Net Uni Conference Indonesia Kawasan Timur 2018. Siaran KKR Net ini disiarkan langsung dari Aula Kasih Karunia KM Bahari 1 di Manado, di Sulawesi Utara. Dan ini merupakan KKR Net yang pertama yang dilaksanakan oleh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan kita puji Tuhan, malam ini merupakan malam yang keempat di mana ada 14 hari rangkaian acara KKR Net ini. Tadi malam kita sudah menyaksikan bersama pembahasan yang sangat menarik yang sudah dibawakan oleh Bapak Vence Raranta, bahwa Allah sangat-sangat peduli akan kehidupan kita. Allah peduli apa yang kita rasakan dan apa yang kita gumuli. Dan Allah peduli bahwa kita hidup di zaman akhir, di mana kebenaran yang sesungguhnya sukar untuk ditemukan. Oleh karena itulah, KKR Net Uni Conference Indonesia Kawasan Timur adalah dengan tema penemuan kebenaran masa kini. Dan pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, Anda bisa saksikan KKR Net Uni Conference Indonesia Kawasan Timur 2018 setiap malamnya, dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah sampai pada tanggal 30 Juni nanti. Ada beberapa segmen yang kita akan ikuti bersama dalam KKR Net ini. Di antaranya, kita akan ikuti lagu pujian. Sebagai lagu pujian yang pertama, angklung dari PA Jemaat Eris Tondano. Dan yang kedua, solo dari Cyril Karnoto. Dan yang ketiga, Bitung Mix Choral. Dan lagu yang keempat, kita akan ikuti pujian dari Mix Choir Jemaat Lapangan Kota Manado. Dan dalam segmen Mari Berdoa, ada kesaksian yang luar biasa yang kita akan ikuti bersama, di mana kesaksian akan dibawakan oleh Ibu Trosia Kasenda Lompolio, bagaimana cara Tuhan telah menolong dia melewati akan bencana-bencana dalam kehidupan. Selain itu, ada segmen Rumah Tangga Bahagia oleh Pendeta Hari Sutomo, di mana topik rumah tangga kali ini adalah membina keluarga bahagia dengan judul Pengikat Rumah Tangga. Dan di segmen Mari Berdoa, kembali kami akan mendoakan secara langsung dari studio, di mana pada malam ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Frankie Sepang, di mana dia akan mendoakan akan pergumulan-pergumulan dari pemirsa. Kita sangat senang oleh karena banyak kesaksian pemirsa yang telah disembuhkan baik secara jasmani maupun rohani. Untuk itu, kirimkan hal-hal yang ingin didoakan melalui SMS ke nomor yang ada di layar kaca Anda atau melalui kolom komen di video siaran langsung dari Facebook dan YouTube dari akun Hope Channel Indonesia. Dan di segmen yang terakhir, ada pembahasan firman Tuhan yang tentunya akan memberikan kekuatan untuk kita semua, baik pemirsa Hope Channel di rumah maupun hadirin di studio. Malam ini kembali Bapak Vence Raranta akan membawakan satu topik yang sangat menarik, yaitu pedoman hidup sehat dari Tuhan. Anda juga dapat menyaksikan siaran langsung ini melalui Facebook dan YouTube dari akun Hope Channel Indonesia. Melalui Parabola ada saluran Hope TV, dan melalui IndiHome ada saluran 870. Ya, pemirsa di rumah, tanpa menunda waktu lagi, mari kita saksikan rangkaian acara KKR Net Uni Conference Indonesia Kawasan Timur tahun 2018 dengan tema penemuan kebenaran masa kini. Thank you.
pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kita memasuki segmen rumah tangga bahagia, di mana surga kecil dimulai dari dalam rumah tangga. Sebelum kita akan mulai berdiskusi, saya rindu untuk membacakan satu kutipan dalam Roh Nubuat, yaitu dalam buku Rumah Tangga Advent bab yang pertama. Tipe surga yang paling manis ialah rumah tangga, di mana Roh Tuhan menjadi kepala. Kalau kehendak Allah digenapi, suami dan istri menghormati satu dengan yang lain, maka akan mempertumbuhkan cinta, kasih, dan kepercayaan. Dan telah hadir bersama dengan saya pada saat ini, Bapak Pendeta Heri Sutomo selaku Direktur Global Misi. Dan topik yang akan kita bahas pada saat ini adalah membina keluarga bahagia, pengikat rumah tangga. Bagaimana keluarga bahagia? Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam. Bagaimana perasaan hari ini? Baik, masih baik. Ada sukacita? Sukacita. Pada saat ini kita akan membahas topik mengenai membina keluarga bahagia. Nah, keluarga bahagia ini merupakan impian dari setiap keluarga. Bagaimana pendeta dapat membangun keluarga bahagia ini lewat pengikat rumah tangga? Nah, sebenarnya pengertian dari pengikat rumah tangga ini seperti apa? Baik, para pemirsa, sesungguhnya rumah tangga itulah merupakan satu lembaga yang didirikan oleh Allah. Dan Allah menghendaki agar lingkungan dalam rumah tangga yang terdiri dari bapa, ibu, bahkan anak-anak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia. Tapi muncul satu permasalahan yang sesungguhnya merusak kebahagiaan dalam rumah tangga. Seakan-akan kebahagiaan dalam rumah tangga itu terletak hanya pada seorang ibu atau istri saja. Yang kedua, ternyata masih ada lagi para bapak tidak berperan sebagai pengikat rumah tangga dalam membentuk rumah tangga yang berbahagia. Sehingga saya bertanya, bagaimana caranya bapak atau suami menjadi pengikat rumah tangga sesuai dengan standar di dalam kehendak Tuhan? Ada satu kutipan yang mengatakan, yaitu para bapa memegang peranan sangat penting di dalam rumah tangga. Ini yang tertulis di dalam satu tulisan spesial testimonies September 13, 1877. Dan juga mengatakan sehubungan dengan suami itulah pengikat rumah tangga. Kenapa dikatakan suami itu pengikat rumah tangga? Karena diambil dari bahasa asingnya, yaitu husband, yaitu houseband, pengikat rumah tangga, yang dapat mempersatukannya dengan kasih sayang, tekun, setia, dan berserahnya semua anggota keluarga menjadi kekuatan yang paling kuat. Bagaimana hubungan dari peran suami ini dalam membangun rumah tangga bahagia? Apakah suami memiliki atau mendapatkan berkat? Ya, tentunya suami dapat mendapatkan berkat sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 28 ayat 2 dan 3. Mengatakan sebagai berikut, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, karena istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kemudian anak-anakmu akan menjadi seperti tunas pohon zaitun yang di dalam sekeliling mejamu. Kenapa dikatakan ayat ini seperti ini? Seorang bapa, seorang suami akan mendapatkan berkat melalui kesetiaan dari istri, yang dilambangkan merupakan lambang kesetiaan dari seorang istri atau seorang ibu. Bahkan anak-anak akan menjadi patuh dan taat kepada Tuhan, terlebih juga kepada orang tua, karena itu merupakan lambang kepatuhan. Kalau begitu, bagaimana tips sehingga suami atau bapak dapat membangun hubungan, membina rumah tangga dengan baik? Baik, yang pertama, seorang suami atau seorang bapak
dia harus menyadari bahwa dia adalah kepala keluarga, kepala rumah tangga. Karena suami atau bapak sangat diharapkan oleh istri mendapatkan pandangan yang baik kepada dirinya. Demikian juga anak-anak. Anak-anak akan melihat bagaimana bapak ini seorang kepala keluarga yang dapat memimpin keluarga itu sendiri. Kemudian, kalau dalam membangun rumah tangga, apakah sesosok suami dapat membuat sebuah aturan? Tentunya, suami sesungguhnya sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, dia mendapatkan satu mandat untuk menentukan aturan. Kenapa? Karena dia berdiri sebagai perwakilan pembuat hukum untuk mendidik keluarganya. Bahkan dikatakan dia sebagai rekan kerja Allah untuk menuntun keluarga supaya mereka berjalan dengan baik. Bagaimana jika sosok bapak dia tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bergumul dengan Tuhan? Ya. Memang pada dasarnya suami yang dapat menentukan sebagai seorang yang dapat membuat aturan di dalam keluarganya, dia adalah orang-orang atau seorang bapak, seorang suami yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia terus berserah kepada Tuhan, dia terus berdoa kepada Tuhan, dia lakukan sebagaimana dia ke Yesus Kristus sebagai kepala jemaat. Dan sesungguhnya apa yang dapat dilakukan sebagai seorang bapak atau suami yang berserah kepada Tuhan karena dia sudah mendapatkan mandat sebagai kepala rumah tangga dan membimbing kepada keluarga tersebut. Kalau begitu, saya penasaran dengan hubungan bapak dengan ibu atau bapak dengan ayah. Pendeta bisa menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan antara bapak dan ibu dan bapak dengan ayah? Oke, baik. Hubungan antara bapak dengan ibu dulu. Dia sesungguhnya harus meringankan beban kepada istrinya. Perlu diketahui bahwa istrinya sangat mendambakan kasih sayang di dalam rumah tangga, juga akan mempengaruhi kepada anak-anaknya. Seorang bapak, dia harus meringankan beban kepada istri. Contohnya, ketika dia pulang dari kerja, mungkin saja di dalam pekerjaannya dia mendapatkan penekanan atau hal-hal yang dapat menyakitkan dirinya, dia tidak perlu membawanya ke dalam rumah. Karena kalau dia membawanya ke dalam rumah, ini justru menambah beban yang diterima oleh istri atau ibu yang juga sudah lelah di dalam rumah. Dan sesungguhnya akan mempengaruhi istri yang menambahkan satu kebahagiaan atau membentuk rumah tangga yang berbahagia. Kalau hubungan bapak dengan anak-anaknya seperti apa? Kalau berhubungan dengan anak, tentunya kita harus bersahabat dengan anak-anak. Kita harus bermain bersama-sama. Karena bila mana juga kalau bapak pulang dari kerja, dari kantor, memiliki beban, kadangkala tidak disadari bahwa dia melampiaskan itu kepada anak-anak. Tapi sesungguhnya dia harus melupakan segala sesuatu itu. Dia harus datang bergaul dengan anak-anak. Dia harus mengenal lebih dekat watak dan karakter anak-anak. Sehingga kebutuhan apa saja yang dia mereka mintakan, tentunya bapak ini akan mengisinya sebagaimana yang juga diharapkan. Bagaimana jika seorang bapak dalam memberikan, karena bapak ini yang pendeta katakan tadi sudah memberikan, bisa memberikan aturan. Tetapi kadangkala dalam memberikan aturan, seringkali sudah ada sifat arogan di sana. Sebenarnya apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang bapak? Memang seorang bapak itu yang pertama, dia tidak harus menekan, memaksakan kehendak. Memang secara otoritas seperti yang saya katakan tadi, bahwa
dia sebagai kepala keluarga. Tetapi dia mensalah tafsirkan hubungan dengan kepala keluarga. Sesungguhnya kalau dia melihat sebagaimana Yesus sebagai kepala jemaat, dia harus melakukan dengan lemah lembut, ramah tamah, dan melakukannya penuh dengan kasih sayang. Kalau begitu, adakah hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang bapak atau kepala rumah tangga? Ya, jangan suka menjajah, menekan, atau memaksakan. Tapi saya tidak tahu apakah bapak juga suka cerewet, suka berbantah-bantah. Jadi kita juga harus menghindar dari hal tersebut. Lalu kemudian, seorang bapak kadangkala mementingkan diri. Kadang-kadang dia melakukan seperti anak-anak. Pernah seorang ibu ditanya, berapa anakmu di rumah? Dia bilang, 3. Padahal anaknya 2. Lalu dia katakan, yang pertama adalah anak saya yang paling tua adalah suami saya. Karena seorang bapak kalau dia masih memiliki cinta dirinya, dia bisa bersaing dengan anak-anaknya, karena ketika anak-anaknya mendapatkan sesuatu, dia juga harus dan perlu juga mendapatkan perhatian dari seorang ibu yang sesungguhnya. Ibu atau istrinya justru diberikan simpati sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang baik di dalam rumah tangga. Kemudian, kecongkakan perlu dihilangkan, karena kecongkakan ini juga bisa mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Kadangkala dia merasa arogan karena sudah mendapatkan julukan bahwa dia sebagai kepala rumah tangga. Dia harus hilangkan kecongkakan ini, dan dia juga perlu bertoleransi. Sehubungan dengan toleransi, yaitu bisa saja anaknya salah, dia juga bisa memperbaiki dengan cara bertoleransi dengan anak itu. Bisa saja dirinya sebagai seorang bapak salah, dia juga bisa mengatakan minta maaf, saya salah, dan melakukan yang terbaik tentunya. Oleh karena itu, kalau terhadap anak dia harus menjadi seorang sahabat, dan kepada istri dia meringankan beban supaya perjalanan rumah tangganya dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada satu hal yang sangat menonjol hubungan dengan yang harus dilakukan oleh seorang bapak atau suami, yaitu kehidupan kerohanian. Bila mana seorang bapak atau suami masalah kerohanian ini sangat rendah, maka ini sangat mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga. Sehingga apa yang dapat dilakukan di dalam rumah tangga tentunya akan selalu bertentangan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada pesan terakhir atau kutipan yang ingin pendeta bagikan? Baik, ada satu kutipan yang saya ingin bacakan yang terdapat di dalam satu tulisan manuskrip tahun 1891, mengatakan sebagai berikut. Apabila suami mempunyai tabiat yang murni, hati yang suci, pikiran yang tinggi, haruslah dinyatakan dalam hubungan suami istri. Ia harus berusaha agar istrinya selalu sehat dan beroleh keberanian hati dengan mengucapkan kata-kata penghiburan, menciptakan suasana damai dalam lingkungan rumah tangga yang harmonis. Inilah bagian pesan kepada kita semua, secara khusus bapak-bapak, bahkan suami-suami. Hendaknya kita selalu berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan di dalam dunia ini. Sebagaimana kitab Ayub 1:7 ayat 1 mengatakan, di bumi ini penuh dengan pergumulan, siapakah manusia sehingga Tuhan memberikan keagungan. Oleh karena itu, di dalam hubungan sebagai suami istri,
sebagai bapa kepada anak-anak, biarlah seorang bapa atau suami tetap menampilkan satu kehidupan sebagaimana Tuhan kehendaki bapa itu sebagai kepala keluarga, mengasihi istri, menghormati kepada istri, bahkan mengasihi kepada anak-anak. Jangan menekan kepada anak-anak, kasihilah mereka semua, karena itulah yang diharapkan bagi kita sebagai bapa dan suami. Terima kasih Bapak Pendeta telah memberikan masukan sehingga kita dapat membina keluarga kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, pemirsa, Tuhan rindu agar keluarga kita dapat memantulkan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Segmen Rumah Tangga Bahagia telah berakhir, tetapi jangan beranjak dahulu karena acara KKRNet Uni Conference Indonesia Kawasan Timur masih akan berlanjut. Tetaplah bersama kami. Yeah.